الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وهو أعظم النعم. أحمده سبحانه وتعالى على ما من علينا وما أنعم، وأشكره على ما أعطى وتكرم. أشهد أن شهادة تبقي قائلها من نار جهنم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق وأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير الأمم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قوم مسلمين جماعة جمعة رحمة الله، marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan segala yang diperintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemakmuran hidup kepada seluruh manusia, yaitu segala yang diperlukannya telah tersedia buat bekal hidupnya. Diberikannya pula kekuasaan, yaitu segala makhluk yang ada di dunia ini dapat dikuasainya, sekalipun gunung yang besar dan tinggi, lautan yang luas, pohon yang lebat rindang, api yang membakar, angin, binatang yang luas, logam yang terpendam, dan segala kekayaan yang tersimpan di dalam lautan dan di bumi dan lain-lain segalanya. Semuanya itu kalau manusia mau dan berusaha sungguh-sungguh, niscaya dapat dikuasainya. Sesudah diberikan kemampuan dan kekuasaan yang begitu luas, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan petunjuknya dengan perantaraan rasul-rasulnya. Petunjuk mana berisi hukum-hukum hidup yang menjamin selamatan, ketenteraman, dan kerukunan hidupnya. Kemudian lantaran mencari dan memakai hukum-hukum yang lainnya, dengan ini nyatalah bahwa hukum-hukum itu kepunyaan Allah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang hak dan berhak mengadakan hukum-hukum di alam dunia ini, karena Ia yang menjadikan dan yang memilikinya. Jadi manusia hanya diberikan mencari hukum-hukum yang telah diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankannya dengan adil dan jujur. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Yang artinya, turunlah apa yang diturunkan atas kamu dari Tuhan kamu, dan janganlah kamu turut kepada ketua-ketua selain dari Allah, tetapi sedikit sekali kamu ingat. Kaum muslimin rahimakumullah, amat besar bahaya kalau manusia menyimpang dan menyia-nyiakan hukum Allah itu. Maka kerusakan dan bencana di daratan dan di lautan, dan kekacauan hidup di kalangan manusia adalah karena dosa yang mereka telah perbuat lantaran menyimpang dan menyia-nyiakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Zahara al-basaru fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum alladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tersiar bencana kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan manusia, supaya mereka merasa sebagian dari perbuatan mereka. Semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, yang tersebut itu adalah
sedangkan azab siksaan di negeri akhirat tentu lebih dahsyat dan lebih pedih lagi. Di akhirat nanti tidak ada lagi kesempatan dan tidak ada lagi tempo buat memperbaiki kesalahan. Di sana hanya menerima balasan saja, baik ataupun jahat. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami telah datangkan kepada kamu dari sisi kami satu peringatan Al-Quran. Barang siapa berpaling daripadanya, maka sesungguhnya ia memikul dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalamnya dan amat jahat dosa yang mereka pikul pada hari kiamat itu. Kaum muslimin rahimakumullah, melihat keterangan dari ayat-ayat Al-Quran tadi nyatalah bahwa kewajiban kita yang terutama sekarang ini ialah bekerja sungguh-sungguh buat terlaksananya hukum-hukum Allah itu, supaya dapat dikerjakan orang-orang seseorang dan masyarakat kita. Langkah untuk kesana itu telah tersedia di hadapan kita, yaitu dengan berdirinya beberapa usaha dan perkumpulan-perkumpulan Islam, dan telah tersedianya pula pemimpin-pemimpin Islam buat melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita sebagai kaum muslimin muslimat ialah membantu, mendukung dan memperkuat segala usaha dan perkumpulan-perkumpulan Islam, serta membela pemimpin-pemimpin kita yang Islam yang memperjuangkan dan bergerak buat melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan usaha bersama Allah Allah bantu kita buat laksananya hukum-hukum Allah, agar kita mendapat keridhaannya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويصرفون عنهم مهتدون. بارك الله لكم القرآن العظيم وتقبل مني منكم تلاوتنا وسمعنا عليه أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولشهد المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات واستغفروا إنه هو الغفور. وعلى آل سيدنا محمد كما صلينا على آل إبراهيم.
فاذكروا الله.